Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang mudah dan cepat, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat meluncurkan aplikasi Satu Data. Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dani Sukma mengapresiasi inovasi Sudinsos Jakpus yang telah merancang sebuah aksi perubahan berjudul Satu Data dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Inovator kita yang telah merancang sebuah aksi perubahan yang berjudul Satu Data dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Dan tugas inilah yang dijalankan oleh teman-teman dari jajaran dinas sosial untuk menciptakan kesetaraan, untuk hadir memberikan kelengkapan bagi mereka yang mungkin dalam aktivitas sosialnya itu sangat terbatas, dan kesemuanya itu dirangkum dalam suatu aplikasi melalui aksi perubahan. Maka dirancanglah suatu konsep besar pengganti aktivitas manual berupa aplikasi Satu Data berbasis Android. Di tempat yang sama, Kasudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat Abdul Salam mengungkapkan yang melatar belakangi aplikasi Satu Data ini karena adanya stigma masyarakat bahwa pelayanan kesejahteraan sosial itu kini terasa sulit. Ya, jadi untuk acara hari ini dilatar belakangi karena adanya stigma masyarakat yang bahwa pelayanan kesejahteraan sosial di Suku Dinas Sosial itu terasa sulit. Oleh karena itu, menjawab tantangan kami melaksanakan inovasi berupa Satu Data yang juga merupakan proper saya di dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator tingkat 4 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.